saya mengajak rakan-rakan balik kepada landasan. Mau angkat negara mesti dengan keyakinan, mesti dengan semangat perpaduan, mesti dengan kecintaan kepada negara, mesti keyakinan bahawa negara ini mampu diangkat sebagai negara hebat Malaysia di antara dunia. Keyakinan ini dengan dasar yang kita carakan secara jelas. Malaysia adalah negara dagang, a trading nation. Negara dagang memerlukan kekuatan induk, tetapi memerlukan keyakinan luar pelaburan. Kalau dulu kita dikenali dengan industri-industri pembuatan, sekarang dengan tenaga, energi baru termasuk green hydrogen, ammonia, dengan teknologi maklumat, digital dan AI, data centers yang dan semiconductors, dan sudah tahu syukur alhamdulillah Malaysia telah diiktiraf sebagai pusat semiconductor ulung di rantau ini. Semua syarikat-syarikat utama dalam bidang digital, new technology, AI masuk ke Malaysia. Microsoft 10 bilion ringgit, Google 10 bilion ringgit. Syarikat di antara utama dalam AI, Nvidia masuk dengan gagah di Johor. Syarikat semiconductor terulung di Jerman dan di Eropah, Infineon masuk dengan 25 bilion ringgit. So, sudah anak muda harus rebut peluang. Kita hadapi sekarang kenyataan baru, new realities, new challenges which demand that we take new measures with new spirit. Dan akademi ini berperanan untuk memberi lonjakan itu. Maklumlah kita sibuk, kita dengan media sosial, dengan pelajaran profession, maka perlu ada akademi yang bantu untuk menarik saudara kembali kepada landasan.